بسم الله الرحمن الرحيم الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك

فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وأصلحوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا وراوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك. على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الخيار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم ربي شهر رمضان وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وأجل فرجه الشريف Marjukna fi dunia ziaratahum ma fil akhirati syafa'atuh. Saudara sekalian rahimakumullah, taqabbalallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah saum kita, bacaan Al-Qur'an kita, salat, salat sunnah kita. Kali ini lanjutan dari pembahasan tentang niat. Dalam penggalan hadis baginda Nabi SAW ketika menjelaskan tentang keutamaan bulan suci Ramadan, ada kalimat di antara kemuliaan-kemuliaan bulan suci itu, ada kalimat, Fas'alullaha rabbakum biniyatin sadiqatin wa kulubin tahiratin. watilawati kitabih atau ayatih maka mohonkanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hakikat doa, bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan doa, hidangan, dan jamuan terbesar yang Allah telah karuniakan pada hambanya di bulan ini. Sebagaimana kalimat dalam rangkaian ayat-ayat puasa itu adalah doa. Fas Allah adalah ungkapan untuk memperbanyak berdoa bahkan setiap saatnya kita mohonkan kepada Allah Taala doa yang pertama itu adalah agar Allah Taala jadikan niat kita di bulan ini tulus, ikhlas, bersih, sodiqatin, biniyatin, sodiqatin. Nah, apa makna bersih, makna tulus, yang juga disebut dengan an-niyatul khalisah. niat yang ikhlas yang tulus, yang bersih. Kalau niat adalah pondasi dari setiap amalan kita, tidak diterima amalan kita itu kalau niatnya tidak baik. Perumpamaan niat terhadap amal seperti ruh terhadap badan, seperti nafas terhadap jasad. Tidak akan hidup ibadah itu tanpa niat yang benar. Dalam Adabus Salah, halaman 160, Al-Alamah Sayyid Imam Khumayni Kudasullahu Nafsu Zakiyah menyampaikan Annal ikhlasa huwa min muhimmati adabin niyah wa huwa min muhimmati jami'il ibadat wa min ta'alimil ammati syamilah bahwa ikhlas itu adalah adab niat yang paling utama bahkan menjadi yang paling utama dari semua amalan kita dari semua peribadatan kita. Sehingga seluruh amalan kita bergantung pada keikhlasan ini. Ada riwayat yang kita pernah mendengarnya, menyimaknya dari Allah Ya Rahman, Guru ayahanda Anda tercinta. Bahwa setiap orang itu akan celaka kecuali yang mengetahui yang berilmu. Dan setiap yang berilmu akan celaka, kecuali yang beramal yang mengamalkan ilmunya. Dan setiap yang berilmu yang mengamalkan akan celaka, kecuali yang ikhlas dalam beramal. Ini satu periwayatan, periwayatan berikutnya yang ditambahkan, dan yang ikhlas pun akan celaka, kecuali yang sabar. Ini bagian ikhlas akan celaka, kecuali yang sabar, mungkin pada pembahasan yang lain, tapi. Ilmu tidak bermanfaat kalau tidak diamalkan, amal tidak bermanfaat kalau tidak disertai dengan keikhlasan. Maka niat yang khalis, niat yang ikhlas, bahkan ini menjadi syarat diterimanya agama. Agama itu yang diterima adalah keikhlasan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Surat Az-Zumar ayat ketiga, Alhamdulillah, ala lilahid dinil khalis. Sungguh adalah kepunyaan Allah taala agama yang kholis, ikhlas kholis, agama yang murni, agama yang tulus, agama yang lepas dari. kita akan masuk kepada bagian berikutnya ketika bagian Nabi shallallahu alaihi bersabda, maka mohonkanlah kepada Allah taala bin niyatin, wa qulubin tohirah. Mohonkan kepada Allah taala di bulan ini dengan agar kita beroleh niat yang bersih yang sodikoh, yang benar, yang tulus dan hati kolb kolb hati wakulubim tohiroh hati yang suci atau dalam istilah Al Quran Alhamdulillahirobbilalamin dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 89 yaitu salim Pada hari ketika tidak bermanfaat harta dan keturunan Kecuali yang datang kepada Allah Ta'ala Dengan hati yang bersih, yang salim, yang selamat Hati yang tidak punya penyakit hati di dalamnya Bulan suci Ramadan ini kedua hal tadi Niat yang tulus, niat yang dan hati yang selamat sebetulnya adalah dasar dari keselamatan perjalanan kita di bulan suci ini. Bagaimana amalan kita itu diterima, bagaimana niat menjadi nafas untuk tubuh dan ruh ya. Bagaimana supaya amalan kita itu diterima? Karena kita boleh beramal di bulan suci ini tentu dengan sebaik-baiknya tapi ternyata niat kita tidak tulus, hati kita tidak bersih. Apa yang dimaksudkan dengan kolbun salim? Niat yang tulus, hati yang bersih. Wa asyarul imam as-sadiq alaih sattu salam fi hadithin marwiin ila anna al-qalb as-salim huwa al-qalbul ladhi yalqarabbahu. Bahwa menurut hadis, riwayat dari Imam Ja'far Sadiq alaih sattu wassalam, yang dimaksudkan kalbu yang bersih, yang selamat, adalah kalbu yang di dalamnya laisa fidzalika alqalb ahadun tidak ada apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mendefinisikan bahwa dalam hati kita itu yang bersemayam adalah cinta Allah Subhanahu wa taala? Imam Imam Ja'far Sadiq alaihi salam melanjutkan dengan An-Nal Qalb Salim, Yakunu Saliman Min Bahwa kalbu salim itu, hati yang bersih itu adalah hati yang selamat dari cinta dunia. Tidak ada hubud dunia. Maka dalam menjalani bulan suci ini, kedua hal itu membimbing kita. Niatinusodiko yang kita mohonkan kepada Allah Taala dan kalbu salim. Niat yang tulus, yang bersih, dan hati yang selamat. Hati yang selamat, bagaimana yang tidak ada hubud dunia di dalamnya, yang tidak ada kecintaan kepada dunia di dalamnya. Kita akan bincangkan makna kolbu salim ini, apa artinya hubud dunia, dan amalan-amalan apa yang bisa kita lakukan. Menariknya, bimbingan sang wali ini itu menuliskan pada kita menyertakan untuk kita tips-tips praktis kiat-kiat yang bisa kita lakukan agar niat kita bersih hati kita selamat dari hubud dunia pertama jadikan ini niat yang bersih ikhlas itu artinya melepaskan merelakan maka niat yang bersih jadikan amalan kita di bulan suci ini sebagai sebuah hadiah kado persembahan dan percayalah, saudara, itu akan mengubah bagaimana kita menjalani setiap saatnya pada bulan suci Ramadan ini. Betul, amalan itu amalan kita, tapi relakan ia, lepaskan ia dari keterikatan pada kita. Betul, dijanjikan pintu arroyan bagi siapapun yang berpuasa dengan puasa yang sebenar-benarnya, dijanjikan kenikmatan surgawi. Diberikan pahala-pahala tak terkira, berkenankah saudara mengikhlaskan itu semua? Melepaskan iming-iming dalam tanda petik, walaupun itu adalah janji, adalah janji yang disampaikan, tapi barangkali di situ juga terletak ujiannya: mengikhlaskan, merelakkan, melepaskan. Artinya, saudara jadikan bulan suci Ramadan ini niatnya sebagai kado, sebagai persembahan, bahwa sebagai niat antarkan ya Allah sekiranya yang aku amalkan di bulan suci ini yang kau terima engkau berkenan mohon ya Allah aku relakan aku hadiahkan aku serahkan jadikan itu seluas luasnya di bulan suci ini bayangkan menjalani bulan suci Ramadan bukan untuk kita tapi saudara niatkan ya Allah puasa aku ini aku hadiahkan kepada kedua orang tuaku, kepada ayah dan ibuku sebagai ungkap baktiku, ungkap syukurku. Saudara akan menjalani setiap hari di bulan suro itu berbeda. Setiap membaca ayat al qurannya bukan hanya untukku, tapi juga untuk kedua orang tua. Terutama bagi saudara dan siapapun yang berada pada posisi yang sama seperti saya. Kedua orang tua tercinta, mendahului kita dalam perjalanan ruhaniyah, maka ibadah di bulan suci akan menemukan keterikatan hubungan mereka tetap bersama kita karena amalan ini adalah amalan bersama. Niat ini bukan untukku, kita ikhlaskan, kita lepaskan, kita relakan untuk semuanya. Untuk kedua orang tua, untuk mereka yang kita cintai, untuk keluarga bayangkan pula bila kita niatkan amalan di bulan suci ini untuk kita jadikan di doa hadiah yang sederhana untuk para teladan agung kekasih hati. Kalau saudara tergoda dekat dengan satu larangan Tuhan dan saudara diingatkan puasa ini bukan untukku niatnya bukan untukku tapi sebagai hadiah untuk junjungan kekasih hati akan perkuat saudara menahan diri dari godaan itu seorang sahabat pernah bertanya karena ia dikaruniai kesempatan untuk menunaikan haji yang kedua atau umroh yang kedua. Lalu ia bertanya, karena kewajibanku sudah gugur sebagai haji dan umroh yang pertama, untuk bagaimana niat untuk yang kedua? Boleh untuk kita. Lalu jawaban saya, niatkan dan hadiahkan amalan pada haji atau umroh yang kedua itu untuk yang paling wajib didahulukan bahkan atas diri kita sendiri untuk wali nikmat yang karenanya turun seluruh karunia Allah Subhanahu wa taala untuk dia yang Allah taala rahmatan lil alamin yang Allah taala jadikan rahmat untuk alam semesta wajah sahabat saya berubah seketika amalan ibadahnya amalan hajinya amalan umrohnya Bukan lagi untuk kita, untuk kita mungkin kita akan memaklumi ada kekurangan. Ampunan Allah Ta'ala teramat luasnya, tetapi begitu kita niatkan amalan kita ini untuk junjungan kekasih hati, kita akan berusaha menjaga setiap saatnya, setiap detiknya, itu kekuatan niat. Pada saat yang sama, menyertakan niat untuk para teladan agung, orang-orang yang kita cintai, orang tua yarham guru ibunda almarhumin kita mestilah disertai dengan kolbun salim dengan hati yang selamat dan hati yang selamat itu adalah yang tidak ada hubud dunia di dalam betul-betul penyakit setiap penyakit hati didahului karena kecintaan pada dunia kecintaan pada harta pada jabatan pada malun dua banun pada setiap apa yang membuat kita menjadi rendah maka kita mengamalkan bulan suci Ramadan ini dengan berusaha melepaskan keterikatan kita pada dunia sebagai bagian dari niat kita yang sedih niat kita yang tulus agar sampai kepada kondisi ketika tidak ada dalam hati kita kecuali kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan dapat kita raih Melalui wasilah kecintaan kepada orang-orang yang untuk mereka kita niatkan, kita hadiahkan pahala di bulan suci ini. Nah, amalan-amalan praktis yang bisa kita lakukan agar niat kita tulus menghadiahkan, agar hati kita selamat, hati kita bersih, antara lain: satu, ini ada lima tips kiat praktis untuk membantu kita memiliki biniyatin sadiqah wa qulubin tohiroh agar sampai kepada Allah taala karuniakan kepada kita kemampuan untuk puasa di bulan ini dengan puasa sebenar-benarnya dan kemampuan untuk membaca kitab suci pertama adalah kiat yang pertama bahwa semua yang kita lakukan alainna anin selalu mohonkan doa setiap saatnya agar mohon niat yang bersih hati yang selamat dari cinta dunia mohonkan itu setiap saat bahwa lam yakunil maksud huwa islahu amril akhirah wa naili ridallah jalla jalaluh bahwa niat itu harus selalu untuk islah perkara akhirat kita dan beroleh keriduan Allah Subhanahu wa taala. Tips yang kedua dari Imam Humaini qaddasallahu nafsu zakiyah adalah agar kita alaina alla naqra bi ajlatin Dua'a tawilan daf'atan wahidah Agar kita tidak membaca doa-doa yang panjang dengan tergesa-gesa. Bahkan mungkin sekali baca langsung tuntas. Beliau menganjurkan kita doa yang panjang itu kita bagi per berapa bagian. Walanaqra kulla laylatin rub'ahu mungkin seperempatnya. Ausulusahu atau sepertiganya. Birogabatin walinufakiro. Faqaratih. Agar kita ada kenikmatan membaca doa itu, sebetulnya agar tumbuh semangat dalam membaca doa itu dan merenungkan setiap bagian-bagian dari doa itu. Pada saat yang sama, hubungannya ini dengan hati yang selamat tadi itu. Untuk apa ketergesa-gesaan ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menikmati setiap bagian dari doa-doa? yang panjang itu. Hubungannya dengan kerendahan kita sebagai yang memohon kepada Sang Maha Sempurna. Tips yang ketiga adalah berupaya untuk tidak menyerahkan tangan kita kepada makhluk dalam artian mengurangi sedapat mungkin kebergantungan kita kepada makhluk. Itu bagian supaya punya niat yang sodiko dan qalbun yang salim begitu. Kemudian amalan yang keempat memperbanyak merenung membaca ayat Al-Quran dan tafakur tentangnya hadis-hadis baginda Nabi SAW misalnya tentang ayat Al-Quran arti yaumalayan faumalun walabanun illa man atallaha biqalbin salim kita renungkan maknanya lebih dekat dengan ayat-ayat Al-Quran dan yang kelima tips yang kelima adalah Memelihara ketakutan dalam diri kita akan atau kekhawatiran jatuhnya kita pada niat yang tidak tulus, pada hati yang tidak selamat, itu pada saat yang sama kita mohonkan supaya beroleh hati yang bersih, niat yang tulus, pada saat yang sama juga kita selalu berada dalam suasana kekhawatiran. Jangan-jangan niat kita tidak tulus. Bercampur dengan hubud dunia. Bercampur dengan keinginan ini dan itu. Demikian lima tips praktis. Yang diambil, disarikan dari uh, apa yang Imam Khomeini sampaikan. Bimbing kita memaknai niyatin sodikoh dan kulubin tohiroh. Marilah kita kembali perbarui niat dengan menjadikan bulan suci ini. Setiap amalannya kita jadikan doa muzjah. Kita jadikan hadiah sederhana untuk para teladan agung kekasih hati. Untuk baginda Nabi SAW dan keluarga baginda yang suci. Untuk orang-orang soleh sepanjang sejarah. Kita sertakan bersama niat hadiah kita. Amalan bulan suci ini. Untuk kedua orang tua kita. Guru-guru kita. Setiap orang yang punya hak atas diri kita. Mohon perkenal secara khusus. Untuk juga menghadiahkannya pada Allah Yarham Guru ayahanda tercinta. Setiap detiknya beliau bersama kita di bulan suci ini. Ibunda dan almarhumin kita semua, mari kita sertakan dalam hati. Teriring mengungkap permohonan ampun dan maaf kita kepada mereka semuanya. Mudah-mudahan ini dapat menjaga, membuat kita menjaga setiap hari dan malamnya di bulan suci ini. Alhamdulillah, wa ya niatin salihah. Zidatan fi israfil al mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallamu alaibatil tayyibin at-tahirin La siyama baqiyatil laifil ardiin arwahuna wa arwahul alamin aliturbi maqdamil nafidat Wa sidatina Fatimah az-zahra wa maulatina al kubrat Wa jami'ah alaibatil nubu'ah wa ma'adini risalah Wa anbiya illahi wa rasulihi wa malikati, wa siddiqin wa shwadi, wa salihin Wa asuna ulaika rafiqa Kita sertakan juga ungkap terima kasih kita Pada para guru yang membimbing kita ya, insyaallah dalam kajian-kajian di bulan suci ini pada setiap kru yang berada di balik layar untuk menghadirkan tayangan-tayangan kita pada setiap tangan-tangan yang tak terlihat kita sertakan juga dalam niat kita ini Al-Fatihatu ma'as-salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajil وارزقنا في الدنيا وفي في الاخره كشفته اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين نمت عليهم غير عليهم والضالي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين والحمد لله رب العالمين وما توفيقي الا بالله عليه توكلت والى ينيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. اللهم قربني فيه إلى مرضاتك. وجنبني فيه من سخطك ونقماتك. ووفقني فيه لكراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا ya الله Dekatkan aku di bulan ini pada keridoanmu. Jauhkan aku di dalamnya dari kemurkaan dan kebencianmu. Bimbinglah aku dengan kasihmu untuk membaca ayat-ayatmu. Wahai yang maha pengasih dari segala yang mengasihi.